Dan Google nampaknya kini dalam usaha membuat uji kaji terhadap kuasa bateri bagi penggunaan peralatan elektronik serta gadget mereka. Sejak hujung 2012, satu pasukan pakar yang diketuai Dr. Ramesh Badwa dikatakan mula menguji bateri yang dihasilkan pelbagai sumber untuk kegunaan perkakasan Google. Menurut The Wall Street Journal, kira-kira setahun kemudian kumpulan itu berkembang untuk melihat teknologi bateri yang mungkin boleh dibangunkan sendiri oleh Google. Membangunkan teknologi kuasa bateri dilihat bakal memberikan kebaikan untuk beberapa produk mereka termasuk Google Glass. Kuasa bateri yang lebih kelak akan mampu menjana tenaga yang cukup untuk fungsi serta ciri-ciri intensif termasuk rakaman video. Google juga dilihat ingin menambah baik lagi penggunaan teknologi lithium ion sedia ada serta penggunaan teknologi bateri thin film pada peranti seperti telefon pintar dan sebagainya.